Shalom, yang menjadi renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal 15 ayat yang ketiga, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadilah orang-orang yang mau dididik Tuhan, ditegur Tuhan, dinasihati Tuhan, sehingga menjadi hikmat bagi kehidupan kita dan hidup kita menjadi orang yang bijaksana dalam menjalani kehidupan dan menjauhi kejahatan, sehingga kita menerima kehormatan dan kemuliaan Tuhan tentunya, karena kita orang-orang yang mau dinasihatin dan ditegur dan dididik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan limpah kasih-Nya. Haleluya. Amen.